Assalamualaikum. Ketemu lagi Aa dan Dede. Gimana? Sekarang Dede mau buka unboxing buku. Dan koleksi kita udah banyak. Videonya ada ikan cupang, boneka, mainan, dan yang kita tunggu adalah buku. Ya, coba buka. Bukunya ada dua kayaknya, kan? Sambil guntingnya. Bisa, bisa. Buka. Waduh. Coba buka bersama-sama. Ini agak susah ya. Kayaknya. Ini gelap banget. Ini harus digunting. Ambil gunting ya. Ada gunting. Ya, Kak. Sama-sama. Sama AA atau gantian kan bahaya. Terima kasih. Ini dia, ini ya, bantuin. Nanti kita mainin. Ini. Kayaknya harus pakai gunting lagi. Bentar. Makasih, Ma. Iya, sayang. Agak susah ya. Hati-hati ya. Tete, takut kena tangannya. Awas kena tangan. Sudah? Sudah. Wow, langsung dapat bukunya dah. Oh, sininya masih di plastik, jadi disegel. Iya, masih disegel. Gambar apa deh? Buku tentang apa? Coba Aa kasih tahu biar dedenya ngerti itu buku apa ya. Unta. Coba baca dulu, Oma. Cerita Islam terbaik untuk anak. Coba liatin deh. Karena suka ya, suka cerita karena ya. Hari ini Dede itu ulang tahunnya, Dek. Nanti tanggal 6-nya baru umur Dede langsung. Sama kayak Aa ya. Iya. Tanggal 6 lahirnya Aa nanti. Iya. Sekarang tanggal 2. Lahirnya Dede. Yang Aa tentang apa ya? Ya. Kita baca juz. Ma. Untuk anak. Gimana ya? Bukanya mudah nih. Bukanya dari mana ya? Bukanya. Ya. Ikat semua nih. Ikat semua dari putang. Kita buka. Wow, yus ama untuk anak. Itu apa? Ada bacaan di atasnya. Buat Aa belajar ngaji ya. Ensiklopedia. Wow. Ensiklopedia. Wah, keren. Ini bagus ya. Buat Aa nanti belajar ngaji ya. Mama ngapalin surat-surat pendeknya. Oke? Okay? Ini jadi nggak usah pinjam yang buku gitu. Karena udah punya nih. Ini bukunya. Tadi cerita yang cobain ya kita. Coba buka dulu. Coba buka. Kebalik sayang. Ini halal. Bukan halal. Halal gitu. Halal gitu. Bukan. Kita coba. Aa baca ya. Ada gambarnya juga ya. Kita baca ya. Di sini dong. Coba baca. Menggosok besi batangan menjadi jarum. Memotong besi batangan menjadi jauh. Seorang bocah kecil tinggal
tinggal di desa terpencil karena kenakalannya bocah ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya diikuti. Dia lebih suka bermain-main, menyusuri jalan dan tepi sungai. Oke, dan lanjutnya nanti ya. Nanti kita lanjutin buat tidurnya boleh. Ya, panjang ini banyak. Nah, kita juga punya nih yang keduanya ini ada. Ambilnya. Tempatnya sendiri juga pasir. Kali datang. Ya, kayak ini ya namanya pengantar anak tidur tuh. Sama itu, tidur. Yang besar. Apa? Yang besar. Yang besar. Oh, ini juga nih. Buku kesukaan AA ya itu ya? Ya, jadi kita udah punya banyak buku ya. Ini buku kesukaan AA. Iya, yang ini nih. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share kalau kalian mau tahu. Subscribe aja, jangan. Nah, ini juga nih. Lupa tadi, waduh. Ini punya Dede dan Aa ya. Ini buat anak laki-laki nih, baca nih. Boleh buat teman-teman. Boleh, itu kan belajar sholat ya. Iya. Kita udah punya banyak bukunya. Waduh, bagus ini. Tapi sengaja nggak divideoin karena ini dulu ya. Iya, udah duluan ya. Iya, udah duluan. Oke guys. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa share. Kalau kalian suka, kasih ke teman-teman kalian. Oke? Okay? Bye bye.